Oh, ini aku. Nah, yang tahu kita darat dengan 16. Tak pun cuba kamu tulis kat sini, kat depan ni. Kat whiteboard ni, boleh tulis tak? Ungkapan yang kamu boleh buat. Ah, tadi kan. Tulis kat sini ke ataupun buat tulis kat chat room tu ke? Boleh. Sekejap lagi dia. Aha. Maksudnya kan kita kena buat satu formula yang untuk memudahkan kita nak kira untuk 6 tahun. So kalau soalan tanya 20 tahun nanti berapa pula faedah dia? So tak adalah kita kena kira kan sampai 20 tahun. Masalahnya kan nak buat ungkapan formula ni pun satu hal ni. Nak kena ada idea lah nak buat. Tadi siapa? Abang mana tadi yang cakap tadi jawapannya? 5,800 tambah dengan 116T. Oh, jadi eh. So kita buat 5,800 tambah dengan 116T. Okay, kita tengok jadi ke tak. Okay. Nah, okay, tadi okay, kalau lah ni lah ungkapan je kan. Okay, cuba kita buat untuk 6 tahun. Jadi tak 5,800 tambah 116. Okay, tahun yang dia nak tahun yang ke-6 eh. 6 tahun. Okay, cuba kita kira yang dapat ke tak. 116 darab 6. 696. So, dia akan jadi 5,800 tambah 696. Dia akan jadi 6,496 eh. Dia akan jadi 6,496. Tak boleh lah yang ni. Sebabnya kan dalam skema kata, skema jawapan dia kata 6 tahun. Kalau dalam masa 6 tahun dia akan jadi ni RM6,531.74. So kalau dapat RM6,496 ni salah lah. Kini ungkapan ni tak boleh. Okay, siapa ada idea lain pula? Dia tak yang ada idea lain. Dia nak buat ungkapan ni dia tak ada formula eh, melainkan dia tak ada cara, tak ada tip lah melainkan kamu kena kreatif nak buat formula kamu sendiri. Ada? Yang lain ada nak bagi idea? Tak ada. Tak ada. Okay, kau tak ada. Okay, sekejap eh. Okay. So, kamu tahu kamu dapat ni yang RM5,916 ni sebab apa? Daripada sini kan? Macam kamu dapat sini? Sebab kamu buat RM5,800 ni kamu tambahkan dengan RM5,800 darab dengan 2% kan? Tu yang dapat 5,916 ni betul tak? Betul ke? Betul. Okay, betul. Okay. So sekarang ni 2% ni okay. Kejap eh. Okay, disebabkan yang ni dah sama. Okay, ni dah sama. So kan cikgu keluarkan daripada ni, cikgu buat bracket. So kan 5,800 ni cikgu darabkan, kita buat bracket lah, darab dengan 2%. Lepas tu nanti dah darab ni nanti kan kita nak kena tambah pula. Dah siap yang ni, nanti nak kena tambah yang ni pula. So tambah dengan 5,800 ni. Tapi disebabkan kita dah keluarkan 5,800 ni, so kat sini kita just buat tambah satu je. Faham tak benda ni? Susah kan? Boleh ke? Susah sikit. Tak faham. Itulah dia macam susah sikit. Okay. Okay, dia macam ni. Okay. Tadi. Sekejap. Benda ni dia tak ada tips lah, dia tak ada teknik ke, melainkan kena pandai-pandai.
Okey, kan kamu dapat RM5,800 tambah RM116 ni sebab kamu buat macam ni kan. Macam ni RM5,800 tambah dengan yang ni yang dapat RM116 ni macam kamu dapat. Kamu buat macam ni kan. RM5,800 ni kamu darab dengan 2% betul tak? Tu yang dapat RM116 ni betul tak? Betul. Okey. So betul. Dia, okay. So ni lah dia persamaan dia punya formula yang kamu guna. Masalahnya daripada formula ni, kita nak pendekkan dia lagi. Pendekkan serengkas-rengkasnya. So nak pendekkan dia, kamu dah tahu dah RM5,800 ni dah sama. Bila dah sama, kita jimatkanlah space, jimatkan ruang. Okay, cara dia nak jimatkan, dia buat, kita tahu RM5,800 ni darab dengan 2% kan. So dia buat jadi RM5,800. Dia tak buat operasi darab macam ni. Dia jadikan bentuk bracket. Bentuk bracket macam ni. Yalah bracket ni darab lah kan. Dia buat bentuk bracket. So da, maksudnya darab lah 2%. Lepas tu nanti bila dah siap yang ni, RM5,800 ni darab dengan 2% ni, nanti nak kena tambah pula kan. Kena tambah dengan dengan yang ni pula RM5,800. So disebabkan kita dah keluarkan RM5,800 kat luar ni, so tak perlulah kita buat macam ni, tambah RM5,800 nanti dah jadi lain dah, double. So kita tambah dengan apa? Kita just tambah dengan satu kan, supaya supaya apa? Supaya kamu tengoklah ni, so nombor sebelah bracket ni kan maksudnya darab, maksudnya RM5,800 darab dengan 2% tambah dengan yang ni RM5,800. Sama tak ni dengan yang atas ni? Sama. Sama kan. So daripada bentuk panjang dia jadikan bentuk pendek macam ni ha. Dia buat jadikan bentuk pendek. Sebab ungkapan kan dia nak dalam bentuk yang pendek-pendek je ungkapan. Okay, so jadi macam ni lah. Dalam bentuk pendek. Okay, sekarang ni okay, ni tak habis pendek lagi ni. Okay, sekarang ni 2% ni kamu tukarkan jadi bentuk perpuluhan. So jadi apa? 2% tukar bentuk perpuluhan. Perpuluhan dia berapa jadi kalau tukar bentuk perpuluhan? 0.02. So 0.02 tambah dengan 1. So dia akan jadi 5,800. Okay, 0.02 tambah 1 berapa? Respon. 0.02 tambah 1. Katakan kalkulator. 0.02 tambah 1. 1.02. 1.02. Okey. So ni dah habis ringkas dah ni. Daripada panjang rupa ni, dia dah ringkaskan jadi rupa ni. Okey. Ringkas macam ni je. So inilah dia punya ungkapan. Ungkapan formula untuk kita kira. So inilah ungkapan dia yang kita dapat. Maksudnya kan kat sini nanti maksudnya kan kat sini kita buat bracket sebab ni kan tajuk indeks kan. So mesti ada indeks dia. So indeks dia apa? Indeks dia ni ha, ni ha, T. T tu adalah indeks. T tu mewakili tahun. Okay. T tu adalah indeks. So inilah kita punya ungkapan. Okay. Inilah ungkapan kita. So nanti kalau kamu nak kira untuk tahun yang keberapa tadi? So kira untuk tahun keberapa? Tahun ke? Keenam eh? Mana tadi soalan? Keenam. Ya. Dia kata hitung jumlah pelaburan Emily selepas 6 tahun. So tahun keenam lah. Jadi tahun ni kita gantikan dengan 6. Maksudnya dia akan jadi 5,800 1.02 6. Macam tu. Barulah nampak macam indeks. Kan ada indeks kan 6 ni. Okay, cuba kamu kira dapat berapa ni. Dapat berapa? Dah kira dah. Berapa ringgit dapat? Berapa ribu ni? Kakak? Tak ada kalkulator ke kat sana? Dah. Jawapannya Jawapannya apa? 6
031.74 eh. Ya, naga 031.74. Ha, inilah jumlah wang dia selepas 6 tahun. So kalau soalan tanya selepas 50 tahun berapa? Ha, kamu gantikan je dengan ni dengan tahun yang 5 ni. T tu dengan 50. Ha, macam tu. Faham? Faham. 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 Tapi soalan ni memang agak susah jugalah kan, sebab nak kena mereka cipta formula sendiri kan. Sebab tu dia kena kreatif. Kreatif dan inovatif lah, macam tu lah. Okay, ha, nombor dua ni senang. Nombor dua ni tak payah pening sebab dia dah bagi dah formula dia ni. Ha, ha, ni senang nombor dua. Okay. 5 tahun yang lepas Encik Lee membeli sebuah kereta baru harga dia RM57,000. Lepas tu kini dia ingin menjual kereta itu kepada peniaga kereta terpakai. Okey, kereta itu akan dihitung dengan formula, ha, ni formula dia RM57,000 bracket 8/9 kuasa N. N tu apa? N tu ialah bilangan tahun. Oh, ni harga kereta eh. Harga kereta itu. Ini bilangan tahun. Okey. So dia kata hitung nilai pasaran kereta Encik Lee. Okey, beri jawapan anda kepada ringgit Malaysia yang terdekat. Okey. 5 tahun lepas dia beli RM57,000. 5 tahun lepas eh, 5 tahun lepas. So sekarang ni dia nak jual kereta dengan formula yang ini ha. Dan N tu mewakili bilangan tahun selepas kereta itu dibeli. So kamu nak ganti N ni dengan nilai apa ni? 5. Ya betul, sebab N ni mewakili bilangan tahun kan selepas kereta itu dibeli. So kalau dia nak jual sekarang, dulu dia beli 5 tahun yang lepas. So N ni adalah 5 tahun yang lepas. So kita boleh tahulah harga kereta yang dia nak jual tu pakai formula yang dia bagi tu. Cik kira buat apa? Sekejap eh. Mana? So 57,008/9 N tu 5 kan? 5. Sebab 5 tahun yang lepas kan? Okay, kira dapat berapa? Tekan kalkulator. Dah. 31630. Ah, 31630. Dia nak okey, kamu akan dapat mesin. Okey, 31630.95 sen. Ah, tapi dia nak jawapan kepada ringgit Malaysia yang terdekat. Maksudnya kan dia tak nak yang ada sen-sen ni, dia tak nak. So dia akan jadi apa ni? Eh, mana je urut ni? 31631. Ah, jap eh. Mana ni? Ah, okey. Kalau dia tak nak sen sebab dia nak bundarkan kepada ringgit Malaysia yang terdekat, so kena buang sen. Tapi sebelum kamu buang kamu punya sen tu, tengok 9 ni. 9 ni lebih 5 kan. Bila lebih 5 nak buat apa kat sini? Tambah 1. Ya, tambah 1. So dia akan jadi 31,631 ringgit. So inilah harga kereta yang dia akan jual selepas 5 tahun. Untung ke rugi ni? Dia untung ke dia rugi? Rugi. Dia rugi eh, sebab masa awal-awal dia beli RM57,000 eh. Masa awal-awal dia beli RM57,000. Selepas 5 tahun dia jual RM31,631. So berapakah kerugian dia? Ha, cuba kira berapa kerugian dia? RM25,369. Ya betul. So kamu tolak je. Okay. Maksudnya RM57,000. Okay. Tolak dengan RM 31631. So kamu akan dapat kerugian dia adalah RM 25,369. Inilah kerugian dia. Okay. Habis dah tajuk indeks. Akhirnya. Dah. Boleh. Setakat ni. Boleh. Okey, so dah habis indeks, kita pergilah tajuk baru. Dia tak adalah pening sangat eh tajuk ni. Sebab tajuk ni senang je, iaitu tajuk angka bererti.
Boleh angka bererti, nak masuk angka bererti dah ni. Tak apa ke? Tak apa. Tak apa eh, okey. So apakah itu angka bererti? Okey, kalau dalam buku latihan, okey sekejap eh. Kan dia ada penerangan ni kan. Dia bagi apa? Penerangan ni kan. Susah nak faham lah penerangan yang dia bagi ni. Kita pakai yang buku teks. Kalau kamu buka buku teks, penerangan dia senang. Okey, kau tak ada buku. Okey. Cikgu tunjuklah sikit eh. Penerangan dia macam mana? Dia kata semua digit, okey, semua digit bukan sifar. Semua digit bukan sifar. Okey. Semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Okey, contoh dia macam cikgu buat 52. So berapa angka bererti dia? Kamu kira lah, ada 1, ada 2. So ada 2 angka bererti. Macam tu je, senang tak? Senang. Kalau cikgu buat 5, 2, 7, 9, berapa angka bererti dia? 4. 4. Bererti kan, senang ni macam level tadika je ni. Okey, so sekarang ni cuba kamu tengok dalam banyak-banyak nombor ni. Okey, nombor mana yang dia tak ada sifar langsung? Sebab tadi cikgu kata semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Kamu cari nombor yang tak ada sifar langsung mana? Antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni. Yang mana yang tak ada sifar langsung? Mana kak? Nombor 9. Nombor 9. Oh ni 52 ni. 52 ni kan tak ada sifar langsung. So nombor-nombor yang tak ada sifar, so dia adalah angka bererti eh. So ada berapa angka bererti ni kalau 52 ni? 2. So 2 angka bererti. Okay, lagi nombor apa lagi yang tak ada sifar? Cuba tengok. Ada banyak ni nombor yang tak ada sifar kat situ. Nombor 6, nombor 7. Nombor 3. Okey, nombor 3. Nombor 3 ni 8.67. Tak ada sifar. Okey, sekarang ni berapa angka bererti ni kalau 8.67? 3. Ya, betul. 3. Kan senang. Patutnya hari tu masa Nazir datang ajar yang ni kan. Tak ada lah nampak macam susah ni. Okey, next. Lagi nombor apa lagi? 4. Nombor 4. Tapi nombor 6. Okay, nombor 6. 3.59. Okay, ada berapa angka bererti? 3. 3 kan? 1, 2, 3. So, 3 angka bererti. Buatlah 3 angka bererti. Okay, lagi? Nombor 7. 1.38. Ni ada berapa angka bererti ni? 4. 4. Ada lagi tak yang tak ada kosong? Okay dah. Habis dah kan? Tu je. Cikgu. Bukan ke nombor yang ada sifar dekat dia pun, tapi dia macam nombor 5 tu kan 0.40 kan. Dia still kira 4 tu angka bererti, lepas tu jadi 1 angka bererti. Okay, kalau 0.40 yang itu cara nak tengok dia lain pula. Tu nanti masuk hukum yang nanti. Tadi ni cikgu pun masuk hukum pertama. Yang hukum pertama apa tadi? Semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Tak kisahlah nombor tu perpuluhan ke bukan perpuluhan ke, asalkan dia tak ada sifar, dikira sebagai angka bererti. So kamu kira dah ada berapa angka bererti. Okey, ni nombor 1 punya hukum. Okey, nanti kita masuk yang hukum yang ada banyak hukum kan, kat sini ada 5 hukum. Okey, hukum kedua. Digit sifar. Okey, digit sifar antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Okey, tahu faham tak maksud dia apa? Maksudnya kan kalau ada digit sifar, okey, ada nombor sifar kan? Ada. Dia macam mana jawab? Okey, kalau digit sifar, maksudnya dia ada nombor sifar antara digit antara nombor yang bukan sifar pun dikira sebagai angka bererti. Okey, cuba kamu tengok dalam banyak-banyak nombor kat bawah ni. Okey, kejap eh.
Yang mana nombor tu nombor sifar, dia terletak antara yang bukan sifar. Cuba tengok. Nombor 8. Nombor 8. Ya, nombor 8. Sebab dia ada nombor sifar antara dengan bukan sifar. Maksudnya dia antara 9 dengan 1 kan. So kalau kes macam ni, sifar ni pun dikira sebagai angka bererti. So sekarang ni ada berapa angka bererti ni? 9 dengan 1 confirm lah angka bererti. So yang kosong ni, yang sifar ni pun angka bererti. So semua ada berapa ni? 3. Ada 3 angka bererti. So dia ada 3 angka bererti eh. Itulah masuk hukum yang kedua, iaitu sifarnya berada di antara nombor-nombor yang lain. Itulah maksud dia. Okay, apa lagi? Mana lagi nombor sifar dia berada di antara nombor empat. Nombor empat iaitu 903. So ada berapa angka bererti tu? 3. Tiga. Okay, ada lagi tak? Tak ada lah eh. Okay, dah tak ada dah. Okay, itu hukum kedua. Okay, next kita masuk hukum ketiga. Banyak hukum eh, hukum. Okay, next hukum ketiga dia kata apa pula? Dia kata kalau digit digit sifar di bahagian akhir. Di bahagian akhir suatu integer adalah angka bererti mengikut tahap kejituan. Ni sebenarnya dalam buku teks kamu ada ni, kau nak tengok eh. Okey. Maksudnya kan digit sifar tu berada di akhir sekali. Okey, dalam suatu integer pun dikira sebagai angka bererti mengikut tahap kejituan. Okey, apa maksud dia ni? Maksud dia, okey kejap eh. Dia sebut integer kan, kalau integer tu bukanlah perpuluhan. Okay, yang bukan perpuluhan ada kat sini. Oh tak ada eh. Oh maksud dia macam ni. Maksudnya kan kalau cikgu buat macam ni eh. 4900. Okay, contohnya 4900. So dia ada digit sifar kan dekat hujung dia kan. Pun dikira sebagai angka bererti tapi mengikut tahap kejituan. Maksudnya kan kalau cikgu kata cikgu nak tahap kejituan dia cikgu nak ratus terhampir. Apa benda pula ni kan? Tahap kejituan ratus terhampir. Okey, sekarang ni kita tengok kat mana ratus. Kalau dalam nombor ni 4900 ni, yang ni kita panggil apa? Sar. Ya, sar. Yang ni kita panggil apa? Puluh. Yang ni kita panggil apa? Ratus. Kalau dia nak tahap kejituan ratus terhampir, so ratus dia kat sini lah. Maksudnya nombor dia ada berapa angka bererti kalau macam ni, kalau ratus terhampir. So kamu tengok macam mana? Kamu tengok yang ni 4 dengan 9 ni. So ada berapa angka bererti ni yang cikgu bulatkan ni? 2. So dia ada 2 angka bererti kalau mengikut ratus terhampir. Macam tu lah. Pelik tak ini? Pening ke? Pening sikit. Cikgu tak jelas sangatlah cikgu. Tak jelas? Maksud apa? Tak faham eh? Tak faham ke tak jelas? Tak faham sangat. Kurang faham. Oh, okey. Sekejap, dia kata digit sifar di bahagian akhir suatu integer dan angka bererti mengikut tahap berjuta. Oh, ni sebab cikgu buat ratus terhampir. So, kalau ratus terhampir, sah puluh ratus. Ratus dia 9. Kamu bulatkan 9 dengan 4 ni. So, angka bererti dia 2. Oh, ni tak ada kaitan ni dengan yang nombor 3. Kalau nak bagi kaitan ni, puluh. Cikgu nak tukar soalan. Maksudnya cikgu nak puluh. Puluh terhampir. Okey, puluh terhampir. So nombor yang sama juga 4900. Okey, mana puluh? Okey, yang ni sah kan? Ni sah. Yang ni puluh. Okey, ni puluh. So sekarang ni bila ni puluh, okey, kamu bulatkanlah puluh ni
Lepas tu kamu bulatkan nombor 9, kamu bulatkan nombor 4 ni. So sekarang ni ada berapa angka berarti ni? Kalau mengikut puluh terhampir. 3. 3 angka berarti. Sebab tu dia kata kat sini yang hukum ketiga ni, digit sifar di bahagian akhir suatu integer pun adalah angka bererti mengikut tahap kejituan. So kalau tahap kejituan dia puluh terhampir, puluh terhampir, so kat sini puluh dia, so dia kosong kan. So kosong ni pun dikira sebagai angka bererti. Itulah maksud dia. Faham tak? Faham. Yang ni faham kan? Yang tadi tak faham sebab cikgu salah bagi contoh yang tadi tu. Sepatutnya cikgu kena buat ni, puluh terhampir. Kalau ratus buat apa? Ratus memang dah sembilan dah. Tak kan? Ha, ni puluh yang terhampir. Okey, kalau cikgu tukar sikit soalan, cikgu kata tahap kejituan sa terhampir. Ha, kita tengok sa. Sa terhampir. So soalan ni 4,900. Okey, mana sa? Yang ni kan sa? Kosong. Haa. So kamu bulatkan di nombor ni dan sebelum-sebelum ni pun kamu bulatkan juga. So sekarang ni ada berapa angka berarti ni? 4. Ada 4 angka berarti. Okay. Kalau mengikut ni kejituan sa terhampir. So ada 4 angka berarti lah. Sebab tu lah hukum ketiga tu kata kalau digit dia sifar di bahagian akhir suatu integer adalah angka berarti juga mengikut tahap kejituan. So faham tak yang hukum ketiga ni? Faham. Okay, tu faham. Tapi dalam soalan ni tak ada yang guna hukum ketiga ni. Tak ada pula dia bagi hukum ketiga dalam soalan. Sebab nak kena bagi tahu hukum ketiga tu nak apa, tahap apa yang terhampir, tahap puluh ke, tahap ratus ke, tahap sa ke. Okay, next kita pergi hukum keempat. Tadi okey, hukum keempat. Hukum keempat kata apa pula? Okey, kalau digit sifar di bahagian akhir. Last sekali ya, di bahagian akhir suatu perpuluhan ialah angka bererti. Dikira sebagai angka bererti kalau dalam perpuluhan digit sifar di bahagian akhir. Okey, cuba tengok kat sini. Dalam soalan ni. Baik. Okey. Kat mana? Mana nombor perpuluhan yang ada nombor sifar di bahagian akhir? Nombor satu. Okey, nombor satu. So ni nombor perpuluhan and then sifar dia bahagian akhir dia ada sifar. So sifar dia pun dianggap dikira sebagai angka bererti juga. So ada berapa angka bererti dalam ni? 27.60. 4. Ya, ada 4 angka bererti. Ya betul. So ada 4 angka bererti. Okey. Mana lagi nombor perpuluhan yang ada sifar di bahagian hujung? Ada lagi tak? Nombor 10. Okey, nombor 10. Okay, nombor 10 ni 7.0 ni. So, kosong ni pun dikira sebagai angka bererti juga. Jadi ada berapa angka bererti semuanya ni? 7.0 ni? 2. 2. Okay, lagi? Lagi tak perpuluhan yang ada kosong kat belakang? 4.0? Yang ni. Nombor 5. Ya, nombor 5. Okey, nombor kelima ni, okey dia ada masuk hukum kelima pula. Okey, semuanya ada lima hukum Jepun . Tak adalah banyak sangat hukum ni, okey. So digit sifar, kalau digit sifar sebelum digit kalau digit sifar sebelum digit bukan sifar dalam perpuluhan Bukan angka bererti. Maksudnya kan kalau dalam nombor perpuluhan kan ada sifar, ada sifar kat bahagian depan tu kan. So dianggap bukan angka bererti. So contohnya macam ni 0.40 ni. So kita ada kosong, ada sifar dekat depan ni . So sifar ni bukan angka bererti. Yang angka bererti yang mana? Sifar yang kat belakang ni, yang akhir sekali ni angka bererti. So sekarang ada berapa angka bererti ni? Kalau 0.40
Faham ke ni? Dua. Ya, dua. Betul. Dua angka bererti. Faham tak? Kosong. Sifar. Faham. Kosong. Faham. Faham kan? So, kalau digit sifar. Okay. Kalau digit sifar dia sebelum. Digit bukan sifar. Ini sifar sebelum bukan sifar. Dalam perpuluhan. So, dianggap bukan angka bererti. So, ni bukan. Tapi kalau dalam perpuluhan, sifar dia berada di bahagian akhir. Ini adalah angka bererti. So, yang empat ni memanglah confirm. So ada dua lah angka bererti. Macam tu lah. Okay. Ada lagi tak perpuluhan yang mana buat 0.005. Oh okay. 0.005 pula. So yang ni, ni hukum yang kelima lah. So dia kata kalau digit sifar yang dalam perpuluhan tapi digit sifar dia di bahagian depan. Di bahagian depan ni yang sebelum apa? Sebelum yang bukan sifar ni. So dianggap bukan angka bererti. Maksudnya kan 0.005 yang sebelum, yang sifar sebelum bukan sifar. Yang sifar ni kan sebelum bukan sifar ni pun dianggap bukan angka bererti. Ni bukan. So ni pun bukan, ni pun bukan. So semua ada berapa angka bererti tu? Satu. So kamu ingat je kalau dalam perpuluhan. Okey, kalau sifar di bahagian akhir dikira dikira sebagai angka bererti, tapi kalau sifar tu di bahagian yang depan-depan-depan tu tak dikira sebagai angka bererti eh. Macam ni kan, depan-depan-depan ni tak dikira. Boleh. Boleh insya-Allah. Okey, so kita try ni lah. Ni apa? Isi tempat kosong. Cikgu dah bagi jawapan ni. Okey. Isi tempat kosong dengan nombor yang berikut. So dia bagi contoh angka, okay, kalau nak satu angka bererti dia bagilah 0.8. So 8 ni satu angka bererti. Bagi contoh lain pula nombor apa lagi? Bagi dia lah apa-apa. 0.6. Okay boleh 0.6. So satu angka bererti. Okay, tiga angka bererti lah. Bagi dia apa-apa. 8.2. Kamu boleh buat? 1, 2, 3. Apa tiga angka bererti ataupun nombor lain? Ada cadangan lain? 903. 903. Ya, tiga angka bererti. Okey, kalau dua pula. Ni apa ni mengikut puluh terdekat eh. Cuba tandalah yang puluh terdekat, ratus terdekat tu. Buat yang macam biasa je. Okey, kalau dua angka bererti. Bagi je apa-apa. 2.6. Okey lagi. 52. Okey boleh. Ni last empat angka bererti. 27.60. Okey, 27. Alah, kamu ambil yang atas ke? Okey, 2760. 1 2 3 4. Boleh empat angka bererti. Lain lagi tak? Kamu boleh bagi? Dah tu je. 8726 pun boleh juga. Empat angka bererti lah. Senang kan. Okay, so nanti kan homework. Cuba try buat ini. Cuba tak. Copy paste ke yang tu? Ini. Boleh? Ni nak bundarkan. Okay, dia nak bundarkan pula eh. Okay, cuba bagilah contoh eh. Macam mana nak bundarkan pula ni. Okay, kalau dia satu angka bererti, maksudnya kan dia satu tu kat mana start dia? Ni sebenarnya satu dia start kat sini tau. Okay. So sekarang ada berapa angka bererti kalau dalam ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini ada 5 angka bererti. Tapi sekarang ni dia nak suruh bundarkan kepada satu angka bererti. So kalau satu angka bererti, kamu tengok tempat yang pertama eh. Tempat yang pertama. Empat ni. Okay, empat ni. Bila dah tempat pertama empat, nanti kamu bulatkan nombor yang sebelum ni kosong. Kalau dia kurang 5 tak payah tambah 1. Tapi kalau lebih 5 tambah 1. So kalau kosong ni apa? Kurang daripada 5 kan? Kalau kurang 5 tak perlu tambah 1 kat sini, tak perlu eh. So dia akan jadi 4000. Tu yang jadi 40,000. Boleh? Boleh. Okay. Dah less than 1 minute lah. Sempat ke ni? Okay, kalau dua angka bererti. Okay, ni tempat pertama, tempat kedua. Okay, bulatkan 8. 8 ni lebih 5 ke kurang 5?
Lebih tambah satu kat sini. So jadi 41000. So jadi 41000. Okay, macam tu je. Boleh buat homework? Boleh. Next time kita bincang. Itu saja. Bye-bye.